Selamat sore Tribunus, saat ini saya sedang berada di Bintara Jaya, tepatnya di Kampung Setu, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Di persimpangan ataupun tiga jalan ini terdapat sebuah tulisan tangan ataupun tulisan coret-coretan tembok di mana berisi tentang pemasangan tarif untuk setiap bacaleg ataupun spanduk partai yang memasang spanduknya di sepanjang pagar ini ataupun tembok ini. Bisa disaksikan tulisan ini diduga dibuat oleh pemilik tembok ataupun lahan. Sengaja dipasang agar tembok tidak digunakan semena-mena oleh calon legislatif ataupun partai. Saat ini memang marak dijumpai. Jalan ataupun akses ini adalah merupakan jalur utama yang menghubungkan wilayah Kranji menuju ke Kalimalang. Banyak lalu lintas hilir mudik di persimpangan ini. Of course.